Halo bosku, kembali lagi di channel YouTube SK Aban Pekanbaru. Hari ini kita mau review pemasangan velg di mobil Toyota Agya, yang sebelumnya menggunakan velg standarnya yaitu ring 14, jadi kali ini mau upgrade ke ring 15. Seperti biasa sebelum deal, bebas fitting dan negosiasi dulu ya bosku, biar customer kita bisa memilih yang mana yang pas sesuai selera, dan pastinya aman untuk mobilnya. Oke, jangan kemana-mana, keep stay tune terus di SK Aban Pekanbaru. Nah, ini dia velg yang mau dipasang, yaitu velg Boroko SRDH SR Ring 15, lebar 6,5 rata, PCD-nya 4x100, offset 42, warna gold. Bannya menggunakan ukuran 185/55, ring 15 Accelera PHI. Lanjut ke proses balancing, yaitu proses penyesuaian berat keempat roda mobil. Caranya, dengan menambahkan timah pada bagian velg. Karena, jika beratnya tidak seimbang, akan menimbulkan getaran pada kecepatan tertentu. Lanjut ke pengisian angin nitrogen, yaitu untuk menjaga tekanan udara di dalam ban menjadi lebih stabil, sehingga ban menjadi lebih awet, tidak mudah kempes, dan menghemat bahan bakar. Setiap pembelian velg HSR di SK Aban, kalian sudah otomatis terdaftar menjadi member HSR Well. Jangan lupa manfaatkan gratis pengisian angin nitrogen, balancing, dan tambal tubeless, hanya dengan mendownload aplikasi Mr. HSR di Play Store ataupun di App Store. Lalu login dengan nomor HP yang telah kalian daftarkan saat pembelian di toko. Berlaku selama pemakaian dan di seluruh cabang HSR se-Indonesia. Buat yang berada di luar kota, jangan khawatir, karena kita ada program gratis ongkir setiap pengiriman velg HSR ke seluruh Indonesia. Bagi yang sudah bosan dengan tampilan velg lamanya, kita juga bisa terima tukar tambah ya bosku. Selain itu kita juga menerima pembayaran melalui cicilan, yang pastinya selalu ada promo menarik setiap bulannya. Jadi buat bosku-bosku yang mau konsultasi soal velg ataupun ban, silakan hubungi langsung marketing kita dan sosmed kita yang sudah tersedia di deskripsi kita. Oke, sekian dulu untuk review kita hari ini. Terima kasih buat yang sudah menonton, tonton terus video kita selanjutnya dan jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.